Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, kemarin gue udah sempet buat card yang gue bilang tergolong card jadul ya. Dan setelah gameplay yang kemarin, setelah video yang kemarin, banyak yang minta, bang, coba buat card yang lebih jadul lagi. Lo bilang masih OP. Coba cari card yang lebih jadul lagi, bang. Okay, sekarang kita bakal coba buat main pakai card jadul lagi. Dan tentu berbeda dari yang kemarin ya. Ada beberapa orang yang request card ini di komentar video kemarin. Makanya gue gameplay pakai card ini. Dan cardnya adalah Amber. Okay, card ini tuh banyak banget penggemarnya ya. Ini bisa dibilang card sejuta, card favorit sejuta player LGR. Karena banyak banget yang ngefans sama card ini guys. Okay, si Amber itu dirilisnya lebih lama dari si LeBlanc ya. Kalau sesuai dengan ingatan gue sih harusnya lebih lama dari si LeBlanc. Kita lihat dulu, dia punya skill pindah ke tempat lawan ketika tiba di area yang ada bangunannya. Terus yang kedua, dia ketika tiba di area lawan, ada kemungkinan buat bunuh diri ya. Jadi kitanya ke landmark termurah lawan, lawannya ke landmark termahal kita guys. Ini resiko banget sebenarnya buat main pakai si Amber. Cuma nggak apa-apa, gue bakal tetap coba main. Dan pendant pendukungnya gue pasangin helm defense, ada si spaceship, terus ada si Thanos, dan yang terakhir ada si armor fati. Jadi skenarionya, ketika lawan injak landmark dia, gue bakal bolongin landmarknya, kita berharap armor patinya nyala ya. Begitupun sebaliknya, kalau nggak nyala, kalau dia berdirinya bukan di landmark, ya kita samperin aja. Berharap skill utamanya nyala guys. Okay, gue cuma nggak bakal main di CL ya, karena gue nggak berani pakai Amber di CL itu guys. Skillnya sangat beresiko sekali ya main di CL. Dia skill bunuh diri. Kita bakal coba buat main di map arena aja. Semoga ketemu lawan yang agak imbang. Jangan terlalu OP, jangan terlalu CCD juga. Oke, kali ini gue ketemu sama Devil Sin. Ini card yang punya skill undangan mantan. Wah, anjir, bawa tarot lagi. Aduh. Dia punya skill undangan mantan kayak si Fox. Ah, gimana lawannya? Aduh, defense dua kali itu dua. Ya udah deh. Ini kita bisa bunuh diri guys. Ini yang gak gue suka dari skillnya si Amber ya. Ini bunuh diri banget soalnya. Apalagi kalau dia punya defense. Okay. Ah, nice nih, nice nih. Okay. Nyala. Ah, nyala dong dewa. Semoga masih bisa menang ya guys. Nyala dong, astaga. Keluar 10. Oke, kita harus buat landmark dulu guys. Loncat. Loncat. Ah, gak loncat sih anjir ini ya. Berapa persen sih? 53% sih. Tapi harusnya kan nyala GM. Ah, lumah. Oke. Tuh kan, kalau nyala tuh ribet guys. Mati kita nih. Gue harus... Hebat. Pinter dia. Pinter. Ini berapa? 20M. Itu 26. Berarti kalau gue ambil 10, gue akan balik lagi dong ke landmark gue. Iya gak sih? Ah, mampus. Landmark termahalnya yang mana anjir? Selain mak termahalnya bukannya yang ini ya, 26 ya? Kok situ sih loncatnya? Bodoh banget Fikri. Oke, termurah berarti yang
Ini berapa? 12M. Berarti ke situ, guys. Kita panggil aja. Mampus, defense-nya nggak nyala ya. Ah, kena sobek. Kita pindah, gua ituin lagi. Nih, gua ngeri nih kalau kayak gini nih. Takutnya ketika gua, kita situ aja deh. Ah, omboknya nyala. Aduh, punya helm lagi. Tuh, untung. Untung gua taruh ya. Oke, sekali setut lagi nih orang mati, guys. Dua kali sih, dua kali setut ya. Karena dia masih ada bebas sewa satu kali. Dia manggil pun gak bisa, manggil kita pun gak bisa nih orang. Ih, gak nyala loh. Oh, bagus. Telat banget notifnya, anjir. Bagus. Pinter dia, 12. Ah, nyala. Nyala, Lord. Bagus. Pilih lawan dan langsung pindahnya dapat, guys. Ini random banget sih. Area termahal dia tuh yang mana ya? Tuh, gua enggak tahu. Yang itu kayaknya dah. Kita manfaatin skill panggilnya aja deh. Gua taruh ke situ. Panggil. Aduh, nge-grout lagi. Kita kan double ya, guys ya. Jadi tenang aja double. Gua mau lihat dulu itu 39. Yang paling murah yang oke. Okay. 9 atau 7. Oke. Okay. Panggil lawannya kalau bisa. Enggak nyala loh. Astaga, dewa-dewa kau. Si anjir. Lawannya juga enggak nyala tadi, guys. Kenapa panggil kita mampus nih, sumpah. Untung udah gua ituin yang itu. Paling enggak ke situ. Bisa enggak coba? Ah, mampus. Nice. 12. Oke. Okay. 12-nya dapat. Gak apa-apa deh, untung-untungan. Ah, mampus. Aduh, ah. Oke. Aduh, menang juga ya lawan Devil's Inn ya. Gua gak tahu tadi apa yang terjadi. Dia tiba di area yang ada pernya, loncat ke black hole, masuk ke area kita, baru bangkrut. Kira-kira kayak begitu. Oke, okay, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Okay? Oke, okay, kali ini kita ketemu sama card. Gua enggak tahu ya, Nixie sama apa siapa gitu namanya. Iya, kita ketemu sama Kid Girl Nixie. Gua pernah bikin gameplay pakai card ini dan card-nya lumayan GG, guys. Kita sekarang lawan dia. Gua dapat giliran kedua ya. Tuh, dia punya skill magnet yang punya defense, yang punya anti defense 40%. Oke, okay, punya defense satu kali. Sekali setut harusnya bisa langsung kita lempar ke landmark kita. Iya. Asalkan skill loncatnya nyala ya, sama skill lemparnya. Gua bakal ambil 6. 6-nya dapat, 4-nya dapat. Kita loncat ke 6. Bangun 12. Nggak nyala sih, anjir. Nyala. Nah, loncat lo. Ah, sih nggak aktif loncatnya, anjir. Aduh, oke, bagus. Dua. Hah, nyala. 12. Ayo nyala, game. Nyala dong. 7. Loncat ke lawan.
loncat ke lawan, loncat itu loncat. Aktif ngapa skillnya? Kenapa sih? Kalau sampai defense gua nggak nyala, babi banget nih. Oke, bagus, nyala sekali untungnya. Oke, hilang defense kita, guys. Nice banget game. Saya langsung bangkrut nih kita nih. Ah, bagus. Ayo bisa pick, bisa pick. 9. Oke, pindah. Nah, gitu loh. Landmark termurahnya itu 12M. Langsung kita loncat aja. Defense dia hilang, shieldnya. Nggak usah, guys. Mungkin yang kota aja. Nah, bagus. Lemparnya nyala, dia mampus, sobek. Oke, bangkrut. Oke. Nambian ini menurut gue GG, tergantung lawannya ya. Kalau lawannya card yang masih baru banget kayak SID gitu, dia bakal susah buat menang. Kalau kayak si Devil Sin atau si Nixie, dia masih bisa buat menang, guys. Ya udah, gitu aja gameplay kali ini dari gue. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke? See you!